Ya mau makan bareng ya, karena aku tadi tidur kurang enak badan ya teman-teman, lagi nonton video. Ada bu, iya. Mantap. Istriku emang hebat kalau masak ya. Satu, dua. Kan rendangnya sudah jadi, sudah dimakan ya. Assalamualaikum teman-teman, baik lagi dengan aku Krista XL. Nah di video kali ini tuh aku pengen banget masak menu yang dulu pernah tak masak di Taiwan juga, tapi ini menu Indonesia ya. Waktu itu aku masaknya tuh hampir sering teman-teman, dan pasti kalian bisa nebak ya itu masaknya apa, asalnya dari Sumatera atau mana gitu. Pokoknya kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu terang, kalau bahasa Jawanya itu padang. Jadi kalian bisa nebak kan itu apa? Iya, aku mau masak rendang ya teman-teman ya. Tapi ini ya rendang ala aku sendiri karena aku kan bukan orang Padang, jadi tak sesuaikan dengan lidahku sendiri ya. Nah ini tuh bumbunya, kebetulan bumbunya tadi udah tak chopper apa chopper saya bacanya itu ya. Tadi itu ada bawang merah, bawang putih, cabai, terus juga kemiri, terus juga ada lada atau merica, tumbar, terus jahe, lengkuas juga, terus juga ada kunyit teman-teman. Terus tak coba kayak gini, nah ini tambahannya ya, ini itu ada daun salam, terus juga daun serai, batang serai ya penyebutannya ya. Dan kebetulan aku pakainya itu 1 kilo daging sapi, ini masih belum sepenuhnya mencair ya teman-teman, karena kemarin itu udah tak cuci dulu, terus tak potong-potong, tak bersihin lagi, habis itu tak taruh di dalam freezer. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kan dimasak juga akhirnya juga akan mencair sendiri. Terus ini juga aku mau pakai 2 santan, santan cair. Nah ini santan cair ya. Terus juga ada ini bumbu rendangnya, bumbu rendang instan, biar nanti rasanya makin rendang. Ya di sini juga ada garam juga ya teman-teman. Nah ini nanti mau tak tumis dulu ininya. Kebetulan tadi aku chopper-nya itu pakai minyak teman-teman, jadi nanti nggak usah tak pakai minyak lagi ya waktu numis. Nah sekarang mau tak nyalakan ya kompornya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di sebelah sini ini itu ada daun singkong teman-teman, yang tak rebus sama cabai nanti untuk sambelnya. Nah ini mau tak masukkan semua bumbunya ya teman-teman ya. Mau tak kasih bumbu instan rendangnya. Nah ini mau tak masukkan dagingnya teman-teman. Waduh masih membatu ya. Untuk aku pakai 1 kilo daging ya teman-teman ya. Terus mau tak kasih santan 1. Dua. Terus tak tambahin air ya teman-teman. Ini tuh air yang tak kasih sisa bumbunya tadi, sayang ya kalau dibuang, jadi tak tambahin aja. Nah sekarang tinggal dibiarkan biar matang dan empuk dengan sendirinya. Nah ini alhamdulillah teman-teman, rendangnya sudah jadi sekitar 2 jam baru jadi ya. Ini baru menyusut kayak gini, sudah jadi ya. Tapi tadi Mas Bintang itu kan tidur, ini udah bangun,
Terus tadi juga udah sholat juga teman-teman. Mau tak ambilin, ini udah tak taruh tadi daun singkong sama cabai. Mohon maaf ya, cabainya itu cabai setan. Nanti kalau Mas Menir nggak suka ya biar nggak dimakan ya. Ini itu tadi udah tak coba. Dan rendangnya itu empuk teman-teman. Wih, mantap sekali ya. Nah ini teman-teman sudah mateng ya masakan istri. Tadinya mau makan bareng ya, karena aku tadi tidur kurang enak badan ya teman-teman, karena hujan di sini. Jadi gak dibangunin sama Mbak Kristanya. Alhamdulillah, mantap. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selamat makan teman-teman. Mbak Kristanya udah makan tadi ya sama Dek Pandu. Nemenin Dek Pandu tadi. Di sini ada Mak, Mak lagi nonton video. Ada Bu. Iya. Iya, terima kasih. Nggih, sama-sama. Makan, makan ya. Nggih. Kayak rendang yang ada di nasi Padang, teman-teman. Mantap. Wah, nasi Padang ini kalah kayaknya. Tadi nggak tahu ya berapa lama Mbak Grista SL-nya masak sampai dagingnya empuk banget. Rasanya mantap. Ini besok-besok tak suruh masak ini lagi ya teman-teman. Ketagihan gak kayaknya.
Pedes banget teman-teman. Waduh sepol. Pedes banget teman-teman, tapi rasanya mantap. Istriku emang hebat kalau masak. Tinggal satu suapan lagi ya teman-teman. Sikat. Ini karena tak sisain cabenya teman-teman. Pedes tadi. Karena masih sudah habis ya teman-teman. Video ini saya akhiri ya. Terima kasih yang selalu support keluarga SL dan tunggu kami di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.